kedatangan seseorang yang ternyata punya hubungan spesial dengan Gunawan. Yang drama dong, jeng-jeng gitu. Ngantukan, Benny ngantukan. Ngantukan. Kita panggil, ini dia. Mystery guest kita. Kok aku? Sengaja sih. Aduh, pakai topengnya, kenapa topeng ini? Sudah iya. Lama mengenal Gunawan? Sudah. Apakah kalian ada hubungan? Ada. Penjual borak ya? Kayak penjual borak ya? Bukan. Awalnya saya coba-coba. Enggak gitu. Itu benar. Sampai sekarang ini masih ada hubungan? Masih sampai sekarang. Hah? Sudah lama sebenarnya. Hah? Jangan fitness dong. Fitnah. Oh, fitnah. Maksudnya apa, hubungannya apa ini? Aku gak terima kok, jelek banget sih tuh. Aku gak terima. Perasaan aku sekarang. Lu gak terima? Enggak. Lu marah kayak gini ya? Iya, aku... Sama kayak gue ngeliat lu sekarang nih. Nah, kira-kira... Mengenali gak sosok ini? Aduh. Susah. Kenal. Enggak kenal sama. Dari sebelum nikah juga sudah ada hubungan loh kita. Jangan-jangan fitnah lah, jangan-jangan musim fitnah kan sekarang banyak fitnah, gak baik fitnah itu. Bro, ini sudah mulai berani ya. Ah, udah mulai berani ya situ ya. Apa fitnah? Orang saya dari dulu udah terkenal. Oh, terkenal. Oh, berarti dia gak nyari terkenal. Apakah kamu seorang selebriti? Iya, bisa dibilang begitu. Hah? Tapi dari gelagatnya tidak memungkinkan dia seorang selebriti. Oke, kamu kenal, kamu kenal dekat banget dengan Gunawan? Kenal, keluarganya juga kenal. Oke, saya tanya, keluarganya. Dari mana saya asalnya? Sunda, kan Bandung, Batu Jajar. Benar. Kan pernah mau janjian ke sana. Ya pernah ketemu emang? Ya pernah. Kan pernah kamu ngajak saya ke Batu Jajar, masa gak ingat? Wow. Di sini. Kayak gini, untuk di sini. Pasti ada di YouTube ini potongannya. Coba buka topengnya. 3, 2, 1. Sekarang jangan bilang apa? Ya udah mati. Jangan bilang apa? Jangan Salim, jangan bilang apa uang. Kelihatan tuanya. Jangan Salim, jangan panggil uang. Waktu itu kan udah sama-sama tahu ya kalau Uwa tuh kan cover boy. Aku tuh udah mulai main sinetron deh kayaknya ya. Terus pertama tahu tuh gimana ya kalau Uwa tuh kan kayaknya mesti dihargai karena bukan sekedar om, karena om tuh pokoknya yang lebih tua lah gitu dari keluarga yang lebih tua. Yeah. Jadi pertama-tama datang ya Salim, gimana ya? Ya bener dong. Gak bisa kalau disuruh ulap. Mau panggil apa juga bingung, coba mau panggil apa. Dia kalau dimana, wah balik dulu wah gitu. Kakak lebih bagus, kakak kayaknya lebih pas gitu loh. Kalau Uwa tuh, aduh gimana, mohon maaf ya nenek. Awum. Coba silakan duduk kak, silakan duduk. Mona Ratuliu. Sudah lama baru ketemu. Iya, bodoh amat. Ben, hei, baca sama ini, Bang. Ini lihat enggak, jangan ngomong mulu. Ini teman juga lah. Ini juga kalau ketemu Salim. Oh iya. Mona Ratuliu. Batam Ratuliu. Ratuliu. Bingung berarti dia.
Mona Ratuliu bongkar rahasia silsilah keluarga. Nggak disangka punya hubungan tak biasa dengan Gunawan Sudrajat. Kenapa dibuka di umum? Maaf, aku lupa nih. Nah, ini pakai ini aja. Oh, oke. Okay. Hah, dibongkar di umum? Ya, soalnya kita kan lama banget nggak ketemu. Terus tiba-tiba kita ada proyek sinetron bareng-bareng. Gitu kan seneng banget ya. Terus kita waktu itu ada sesi foto bareng-bareng, posting. Kayaknya nggak pernah ya seumur hidup diposting di sosial media gitu. Berduaan sama si Uwa nih, udah nggak tahu deh berapa tahun. Kaget dulu kalau gue panggil Uwa. Kenapa? Kenapa sih nggak mau dipanggil Uwa? Tahu? Ya enggak lah, secara muka nggak kelihatan Uwa gitu. Kenapa sih? Kayaknya nggak terima kan banget. Bukan masalah tuanya, Mas Uwa Gunawan. Udah berusaha membangun image setengah mati ya, kasihan juga ya. Uwa, Uwa tuh lebih dari om. Uwa tuh om? Bukan. Om. Uwa tuh kalau ada yang bilang Uwa itu om, cuman om yang udah tua gitu. Jadi sebenarnya sih keluarganya di, gimana sih lebih... Tulis. Gimana tuh? Silsilanya ditulis coba lah. Kakak, mama, adiknya kamu. Nenekku. Nenek. Ya, gambar. Adiknya nenekku. Ribut. Kamu nak jelasin? Nih, aku yang jadi punya nenek. Manis yang ada di rumah, kita akan jelaskan silsilah keluarganya Kak Gunawan sama Mona Ratuliu. Neneknya aku, coba. Bentar. Nenek Mona. Ini kalau dibikin judul sinetron bagus nih. Nenek Mona. Nenek Mona. Nenekku nikah sama Nikah. Omnya. Plus. Om. Gimana nih? Eh kok? Ya kan, gimana sih? Gimana sih? Neneknya dia. Adiknya nenekku. Iya. Iya. Adiknya nenekku nikah sama siapanya Uwa? Ya saudara jauh. Ya anak kakek-kakek kan? Iya. Nenek-nenek. Saya ayah. Bapak. Ibu punya ibu. Bapak punya ibu. Punya ibu, punya mama, ibu. Mama berarti mama. Mama. Oke. Okay. Mama. Punya adik. Mama nah, punya adik. Punya adik. Terus dia punya anak. Nah, dia anak dari adiknya mama. Adiknya mama. Ya berarti sepupu jatuhnya. Enggak dong. Bukan. Kalau sepupu. Mama punya adik. Enggak. Ini kayak cara Posyandu ya. Kakak coba tulisin. Tulis deh. Kan ribet kan? Nih adeknya mama. Adang Sinta ribut nih keluarga besar nih. Iya. Coba. Ini. Karena beda kan, kalau mereka mungkin sepupu. Nah ini sepuyer nih. Coba, diam nih. Punya mama nih. Saya punya mama. Mamanya Agunawan. Iya, adik mama. Kakak dengan neneknya dia, neneknya Mona. Oh berarti? Neneknya Mona. Hah? Gimana sih? Ya benar, udah. Iya benar. Jadi gimana? Masa mamanya Kak Mona, adik kakak sama neneknya? Adiknya nenekku. Adik kakak sama? Hah? Mama. Mama. Apa sih adiknya nenekku? Adiknya nenek aku. Adiknya nenek nenekku dia. Punya adik. Nenek punya adik, mamanya Kak Gunawan. Bukan. Saudara. Biar rumahnya. Jadi Mona. Tenang, saya Pak RT, saya enggak bisa ngomong Pak RT. Gimana Pak RT? Jadi coba. Lebih tua, dia lebih tahu, ngerti enggak? Ini Mona punya nenek. Mona punya nenek. Neneknya punya adik. Iya. Ini punya adik. Ini nenek. Iya. Nah, ini ada adiknya. Adiknya. Iya, adik. Heeh. Nah, adiknya nenek. Adiknya nenek itu. Iya. Punya anak? Enggak punya anak? Adiknya nenek saudara. Aduh, panggil saya. Ini neneknya Mona. Adik sama? Neneknya Mona mama punya adik. Mama. Punya adik. Iya. Nah, ipar-iparan apa kakak adik sih? Ini adik kakak dulu diurusin. Iya benar. Terus? Iya. Punya adik. Yes. Nah, adiknya itu hubungannya dengan Gunawan apa? Adiknya nenek ini? Adiknya nenek. Enggak tahu sih, Uwa. Lah. Kok nggak tahu sih Wak? Gini loh. Gimana sih Wak? Coba. Ini nenek Mona. Nenek Mona. Punya adek.
Ya kan? Ya gimana sih? Makanya ke rumah ngasih salam tempel biar jadi mama kamu, adik kakak sama neneknya. Neneknya dia. Ya benar. Kita berarti. Gimana kalau kita tanya sama gubernur aja? Gunawan. Aduh, mama, neneknya enggak ada nih. Rumput ya, mama. Mama jelas juga. Ini. Nih mama Gunawan. Mamanya Kak Gunawan. Adik kakak ama mama, neneknya Luna. Mama enggak usah pakai mama. Benar. Bukan sepupu. Adik kakak sama adik kakak sama neneknya Luna. Tadi saya sudah saya tulis. Udah, saya ngurusin Igun aja lah. Igun. Soalnya orangnya nggak bisa rewel, nggak ada kan. Ini jadi mamanya Igun. Ini dia lebih tahu deh. Ini lebih tahu. Jelasin. Gua aja bingung dari tadi. Kalau mama kalian itu adik kakak, jatuhnya bukan sepupu. Iya, jatuhnya berarti. Kalau nenek kalian adik kakak, nenek kan? Mama, jadi urusannya kalau neneknya, bener, neneknya Igun, neneknya Gunawan sama ini nenek-nenek, itu jatuhnya sepucuk. Gue yakin nih, manis yang ada di rumah lagi pada nonton, lagi pada kagak begini tuh. Apalagi keluarga gue rame deh. Nih, kalau misalnya ada yang nonton lagi bareng-barengan nih, iya. Pasti pada jadi debat nih, gue yakin. Iya. Kalau enggak gini. Foto mereka berdua suruh komen. Siapa tahu ada keluarganya mereka yang mau jelaskan. Silsilahnya gimana? Eh, bisa jelas. Foto. Foto dulu. Foto. Sementara foto ya. Kita sama, iklan. Sama keluarga gue juga. Berdua. Foto berdua ya. Yaudah kita iklan dulu, kita kembali sekarang saya tidur di drone ini obrolan.